Jangan berteriak, gak akan ada yang dengar. Teman-temanku akan menolongku. Aku percaya saatnya untuk mengetes alat baruku. Itu membuatku takut. Ayo, ini bekerja. Ibu. Brilian. Rambutku, kamu mencuri penampilanku. Kenapa? Sudah lupa, biar ku ingatkan. Sekarang aku hanya gadis biasa. Kamu main-main dengan ini dan membuat gigiku copot. Lihatlah, aku jadi harus ke dokter gigi. Maaf, Tuan Kane. Selamat tinggal, tempatmu bukan di sini. Bayangkan itu, dia mengusirku. Mungkin mereka nggak menginginkanku. Ini jalan keluar dari digital sirkus. Dah, kawan-kawan, menyenangkan bersama kalian. Semoga petualangan baru menantiku. Ayo, Pomni, jangan takut. Mengerikan sekali. Enggak, aku nggak mau pergi ke sana. Ayo kita makan. Jax, Ragatha. Kamu dengar itu? Siapa dia? Entahlah, tunggu. Dia gadis itu kan? Kalian kenapa? Ini aku, Pomni. Oh, ini kamu. Tenanglah, kami akan membantumu. Kita bisa masuk ke digital sirkus dengan topi ini. Tapi aku nggak muat. Benar, butuh topi lebih besar. Abrakadabra, voila, masuklah. Hore, wow. Dia pergi kemana? Aku di sini. Siap untuk petualangan? Ayo lakukan. Nggak ada orang, kamu bisa keluar. Harus hati-hati, semoga Ken nggak melihatku. Tunggu. Apartemen Kinger, dia akan membantu kita. Apa ada orang di rumah? Dia nggak ada. Ayo lanjutkan, knock-knock. Tutuplah, cepat. Sedang ku coba. Enggak, Kaufmo, kamu nggak boleh pergi dari situ. Tahan pintunya, dia mencoba keluar. Sepertinya sudah tenang. Ayo cepat, ada pintu lain di sini. Siap-siap. Halo. Halo. Kalian mau apa? Kane mencuri penampilan Pomni. Itu benar. Sekarang dia hanya gadis biasa, itu ceritanya. Ya, ya. Aku akan bantu semampuku ya, ikuti aku. Ayo cepat masuk. Kalian pergilah, nanti aku menyusul. Mereka nggak tahu monster mengerikan seperti apa yang mereka bangunkan. Semoga Kaufmo nggak menemukan topi Jack. Gawat, dia menemukannya. Kita harus mengubah gaya rambutmu. Pilihlah ini. Ada gaya Pikachu. Aku nggak suka itu. Baiklah, kalau yang ini, enggak. Baiklah, gaya rambut Wednesday. Kamu akan menaklukkan Trumtok. Enggak, ayo berimprovisasi. Ingat pelajaran kerajinan tangan kita. Kenapa? Kamu akan lihat sebentar lagi. Ambil stapler, gabung potongannya. 1, 2, 3. Ide yang bagus, hebat. Dasar wig-nya sudah siap. Coba pakai. Ini pas. Sekarang bagian yang paling penting, helai rambut. Aku gugup. Bagaimana kalau hasilnya jelek? Ini terlihat nyata. Sulit membedakan dari rambut asli. Beberapa helai di sini, beberapa di sana. Wow, aku juga mau memakainya. Selesai. Ini sangat berbeda. Aku suka gaya rambut ini. Selamat siang. Ini dia dokternya. Aku mau periksa gigiku. Aku bisa melihatnya. Silakan duduk. Permisi ya. Jadi apa yang terjadi? Ceritakan. Hati-hati ya dengan tongkatmu. Bukan sembarang tongkat. Ini tongkat sihir. Oh maaf ya, aku jadi bingung. Begini ceritanya. Tunjukkan padaku. Wow, ini akan keren. Ups, awas. Kamu akan membayar untuk ini. Aku nggak sengaja. Buka mulutmu. Maaf untuk lukanya. Kita bor beberapa lubang dan selesai. Bau sekali. Tunggu sebentar. Gigimu harus dibersihkan. Yang ini kecil. Nah, ini cocok. Geli. Sabarlah. Aduh, kasar sekali. Masih ada yang kurang. Aku mau riasan seperti boneka. Aku ada ide. Serbuk sihir akan membantu kita. Bagaimana memakai ini? Biar ku perlihatkan. Ambil sehelai bulu buat dia bersin. Apa ini? Hei, acuh!
Apa ini akan berhasil? Oh wow, berhasil. Bagaimana aku? Keren sekali. Mana alat riasnya? Di belakangmu, sayang. Semoga nggak ada monster di sana. Itu hanya mesin jual otomatis. Baiklah, perlu palu untuk memukul tombol. Boleh aku yang lakukan? Kamu pasti bisa. Rasakan ini. Sedikit lemah. Maaf, tuan mesin jual otomatis. Harus kulakukan. Ini dia. Itu saja. Aku nggak akan memakai riasan. Aku ada ide. Kenapa dia butuh fotonya, Ken? Baiklah, kawan. Aku akan memberimu pelajaran. Bam! Pukulan kuat. Hore, berhasil. Ini dia alat riasnya. Dapat. Bagus sekali. Kamu hebat. Ayo mulai, kita butuh spons. Aku selalu membawa spons. Perona pipi dulu, beberapa tetes cukup. Ups, jangan khawatir. Ini pertama kali aku melakukannya. Cantik sekali. Perona mata, tutup matamu. Kerja bagus, harusnya kalian buka salon kecantikan. Lihatlah ini. Wow, riasan khasku. Terima kasih, kalian yang terbaik. Dia suka itu. Tentu saja, pantas mendapat suka. Hei, berapa lama lagi? Ini sudah, dah. Hei, aku butuh gigi baru. Aku akan bayar mahal. Gigi yang besar. Di mana mencari yang seperti itu? Bagaimana jika... Memanggilku? Kami butuh gigi untuk tuan ini. Lebih besar, lebih baik. Hmm. Ya, seperti ini. Ini, ambil uangnya. Singkirkan kertas itu. Aku butuh gigi, bukan pembungkus. Mau barter? Kamu sangat licik ya, meyakinkanku. Berikan uangmu, ini jimatku. Senang berbisnis denganmu. Sampai jumpa. Hei, hati-hati ya. Sepertinya ini pas. Bagaimana cara memasangnya? Hanya ada satu cara. Tapi kamu nggak akan suka. Enggak. Ayo, buat kesepakatan. Gak usah gugup begitu. Aku takut denganmu. Ini pelepas stresmu. Ini keren, aku selalu menginginkannya. Ayo bekerja. Aduh, rasanya sakit. Selesai. Kamu penyihir sejati. Bukan sihir, cuma alat sederhana. Semoga kita nggak bertemu lagi. Aku harap begitu. Sekarang tinggal kostumnya. Di mana mendapatkannya? Aku punya lemari pakaian besar. Ayo, cobalah sesuatu. Aku segera kembali. Baiklah. Jadi bagaimana? Jelek, ganti. Coba lagi. Kalau yang ini, aku badut yang ceria. Tarian yang bagus. Lepaskan sekarang juga. Bukan itu. Nggak ada yang cocok. Jangan bersedih. Nanti kita akan temukan. Percayalah pada seleraku. Mungkin nggak usah. Hati-hati. Bau pakaiannya aneh. Ini dia. Lihat yang kutemukan di tempat sampah. Aku nggak mau memakainya. Apa yang kamu lakukan? Ayolah. Ini hanya mainan. Ini menarik juga. Sentuhan terakhir. Nah, bagaimana? Mengesankan sekali. Kita tambahkan pom-pom. Biar aku bantu, topi yang bagus. Kalian luar biasa. Kita butuh pakaian. Coba kulihat, kita ada masalah. Kemana semua pakaiannya? Kita bisa ke mall. Aku tahu yang bisa membantu. Jax! Sekarang apa lagi? Pomni butuh pakaian. Itu mudah. Jangan khawatir. Aku lumayan modis. Kamu pahlawanku. Kami percaya padamu. Ini dia. Jadi mulai dari mana? Baju yang bagus. Ups, bukan milikku. Ada yang memberikannya. Sweater keren. Aku harus mencobanya. Terlalu gelap. Bukan ini. Baju yang menarik. Hei, kembalikan. Ini dia monster kita. Berikan, ini milikku. Tolong aku. Berhenti, lihat. Dinosaurus, percayalah. Ya ampun. Sudah 3 jam dan gak ada tanda-tanda, Jax. Apa itu? Berhenti main-main. Ayo keluar. Dia butuh bantuan. Ayo tarik dia. Dia berat. Tarik. Berhasil. Abrakadabra. Ini lebih baik. Pergilah, anak nakal. Aku baru melawan Godzilla. Berikan ini ke Pomni. Tangkap. Pakaian yang bagus. Terima kasih, Jax. Itu cocok untukmu. Super. Kalian gak tahu banyak tentang pakaian. Kita butuh aksen cerah di sini. Jangan bergerak. Benar sekali. Ini lebih baik.
Sekarang tinggal roknya. Ini bagus, tapi jelas ini bukan gayamu. Kamu mau bantu? Kumohon. Apa yang kita punya? Trikmu lagi? Ledek aku. Ini bukan trik. Ini sihir sesungguhnya. Ini dia. Kita harus bagaimana dengan ini? Kain ini berteriak. Buat sesuatu yang kreatif dari kami. Biar aku bantu. Wow. Aku hampir lupa sarung tangan. Voila. Omni yang lama sudah kembali. Hore. Ayo kita berpesta. Green. Kena kamu. Sayang, kamu harus ikut denganku. Tempatmu bukan di digital sirkus. Jangan kembali kemari lagi. Mau kutunjukkan sebuah trik? Jauhkan itu dari gigiku. Kamu lucu sekali. Tenanglah, ini baru. Lihat tanganku. Tada, jariku hilang. Bam. Bravo. Baiklah, tetap di sini. Pertunjukan baru kita akan dimulai. Hore. Berhenti. Terlalu berlebihan. Abrakadabra. Ini dia, jauh lebih baik. Kamu mengembalikan kekuatanku. Jangan beritahu siapapun, oke? Mereka akan berpikir aku jadi lembut. Ayo bekerja, tamu pertama. Tunggu sebentar, tunjukkan tiketmu. Ini asli, selamat menonton untukmu. Kamu yang berpenampilan kelam, kami punya petualangan spesial untukmu. Pertunjukan dimulai. Di mana aku? Kenapa bisa di sini? Tunggu, aku melihat pintu keluarnya. Iya, itu tulisannya pintu keluar. Apa yang terjadi di sini? Mungkin aku tertidur dan melihat mimpi buruk. Oh, ah! Hati-hati dengan langkahmu, Nona. Hei, kamu ini siapa? Apa ada anggota baru? Selamat datang di Digital Circus. Apa itu? Digital Circus. Apa maksudnya? Mengerikan. Enggak. Jangan berkata kasar. Bersenang-senanglah dan selalu positif. Ayo ku antar berkeliling. Kamu akan suka sirkus ini. Ini tenda kami. Cantik kan? Tempat kami tinggal dan melakukan banyak hal. Banyak kegiatan. Kami enggak pernah bosan. Lanjutkan. Ini adalah the grounds. Bila mau dapat udara digital yang segar, ini tempat yang sempurna. Berpegangan di ayunan digital. Atau nanti tersesat di hutan digital. Bersenang-senanglah sesuai yang kamu inginkan. Itu belum semua, masih ada The Void. Sebaiknya jangan sampai masuk The Void. Aku bahkan gak tahu apa yang ada di sana. Tour sudah berakhir, selamat datang di rumah baru. Perhatian semuanya, saatnya petualangan pertama untuk anggota baru. Ini tantangan petak umpet dalam kotak. Saatnya kamu bertemu dengan penduduk digital sirkus lainnya. Petualangan apa? Ini sangat konyol. Itu Kalfmo yang lucu. Dia sedikit berbahaya. Masalahnya dia nggak pernah diperhatikan. Aku malas untuk memperbaikinya. Kalfmo, keluarlah. Hai Kalfmo, kamu tampak agak kacau. Ah, kabur. Kalau kamu nggak ingin menderita juga, sembunyilah. Ayo cepat di sini. Ah, aku nggak mau dihisap. Kalfmo yang malang. Ini akan menjadi legendaris. Semoga beruntung. Makanan, kemarilah. Kalian gak bisa sembunyi dariku. Aku akan temukan kalian. Ini sangat gawat. Aku ada ide. Alihkan perhatiannya dengan ini. Hei, Kalfmo, lihat yang aku bawa. Mau bermain? Ambil ini. Semoga burung flamingo rasanya manis. Nyam, keluarlah pengecut. Oh enggak, ini gak berhasil. Siapa yang mau dimakan lebih dulu? Ayo keluar. Ini lebih serius dari yang aku pikirkan. Keluarlah dari kotak. Makan siangku. Oh, dia mengerikan. Baiklah, Kat. Ini nggak bagus. Terlalu sederhana dan terlalu kasar. Ini 4 alat untukmu. Pilih satu, agar kamu bisa membuka kotaknya. Kita bukan orang barbar, ya kan? Jadi apa yang kamu pilih? Bola. Itu pilihan yang bagus. Ini dia. Tapi bagaimana cara memompanya? Aku bahkan nggak punya mulut. Kamu benar, aku harus membantumu. Berikan padaku. Aku nggak perlu mulut untuk itu. Seluruh kepalaku adalah mulut. Tapi itu lain kali saja. Ini balonmu. Oh, cantik sekali. Sekarang aku punya senjata yang kuat. Aku mulai dari kotak yang mana ya? Mulailah dari yang ini. Jangan aku, kumohon jangan aku. Dadah, kotak. Hei, makan siang. Kamu nggak bisa sembunyi dariku. Apa? Piu, nggak apa-apa. Oh, enggak.
Ini kosong. Kamu ada di mana? Oh enggak, aku kelaparan digital. Itu karena aku tertekan. Untungnya aku punya kue mangkuk. Aromanya manis. Aku akan mendatangimu, nyam. Kaufmo yang malang. Aku nggak menduga dia jadi yang pertama menggila. Hey, sekarang aku depresi. Misi selesai. Sekarang, nyam. Iya, ada orang di kotak itu. Hey, Kane, aku butuh senjata. Aku di sini. Apa? Oh, sebuah alat. Aku punya sesuatu yang baru. Pilihlah. Oh, aku pernah mencuri drum dari ibuku. Oh, aku sangat berbakat kan? Baiklah, dah. Saatnya tampil. Biar ku urus telingamu yang lembut. Oh, dan aku pernah menjadi pemimpin orkestra. Obat favoritku untuk kesedihan. Apa kamu menikmatinya? Ayo buat lebih kencang. Oh, aku nggak tahan lagi. Apa kamu tuli? Bahkan Glowing punya selera musik yang lebih baik. Oh, hai Kaufmo, bisa buat kesepakatan? Kesepakatan dengan perutku, nyum. Kena kamu, hahaha. Nggak ada yang bisa menghentikanku. Aduh, sakit sekali. Oh, nggak, tunggu. Nggak sakit. Kalau ini perutnya nggak terlalu buruk. Sekarang bersiaplah untuk dihisap. Enggak, aku enggak setuju untuk hal ini. Rasakan itu, mata iblis. Itu yang kamu butuhkan, Jelly Menggelikan. Aku lihat pintu keluar tadi. Oh, ini dia. Maaf ya, aku mau keluar dari mimpi buruk ini. Mustahil enggak ada jalan keluar. Mereka itu salah. Entah bagaimana kita ada di sini, kita pasti bisa lolos. Kita enggak boleh berhenti berharap. Teruslah berusaha. Pasti ada jalan keluarnya. Ayo lanjutkan tantangan petak umpetnya. Ada alat baru untukmu, Kaufmo. Pilih yang kamu suka. Aku ambil meriamnya. Pilihan bagus, mata besar. Ups, salahku. Semua orang melakukan kesalahan, bahkan jenius seperti aku. Ini lebih baik. Terima kasih, Ken. Dengan senang hati, Kaufmo. Kamu tunggu apa lagi? Carilah, sampai nanti. Tamatlah kalian, digital. Aku gak tahan hanya duduk dan menunggu, tapi aku ada ide. Ragata, kamu brilian. Kita bisa melihat Kaufmo dari sini. Iya, melihat rencananya. Aku gak suka yang sedang kulihat. Aku gak suka dengan yang kuhisap. Oh, dia mengeluarkan asap dengan senjatanya. 3, 2, 1, tembak. Kena kamu. Hei, kotak kosong lagi. Kenapa ini gak adil? Buka terus matamu, Kaufmo. Terlalu awal untuk menyerah. Rusak atau bagaimana? Ayo, bekerjalah. Hal aneh terjadi di sini. Harus kuperbaiki. Selalu aku yang mengerjakannya. Hei, aku bagaimana? Oh, aku tahu. Kamu gak akan bisa kemana-mana. Menyedihkan, tapi aromanya lezat. Oh, seperti aroma popcorn. Ini camilan digital yang lezat. Kaufmo sudah pergi. Dan aku sekarang akan memakan semua popcorn yang lezat ini. Kaufmo ada di belakangku, kan? Selamat makan. Ah, ibu. Nyam, umpan yang hebat. Dan yang paling penting bekerja dengan baik. Ups, aku masih hidup. Oh, hai kepala merah. Tidak. Apa kamu tahu kenapa melawannya kalau Wednesday meninggalkan kita? Kaufmo sudah memakan semua temanku. Aku pergi dan menyerah. Bagaimana kalau beruntung? Aku menemukanmu. Kaufmo! Aku menyerah. Kamu bisa membuatku menguap, terserah. Benarkah? Ya, baiklah. Haha, aku nggak terkalahkan. Oh, aku masih hidup, aku masih utuh. Siapa itu? Di mana aku? Apa kamu lapar? Makanlah ini, aku memanggangnya. Apa? Dah, semakin memburuk. Hahaha, aku menang. Wow, ada berapa banyak pintu ya? Ada satu lagi, kamu bergurau ya? Sekarang aku harus kabur, tapi nggak bisa meninggalkan mereka. Aku harus kembali dan menyelamatkan mereka. Oh, tunggu aku, teman-teman. Jangan sampai tersedot total. Dan untuk kalian, berlanggananlah sebelum ini terlambat. Makin banyak pelanggan, makin banyak kesempatan menolong Ragata, Jax, dan Pomni. Itu dia. Itu pintu menuju The Ten. Itu pasti. Gak ada pameran lainnya di ruangan ini. Ini bukannya The Ten. Ini adalah The Void. Tempat ini benar-benar indah.
dan sangat menenangkan dan juga kosong. Aku menjadi kosong di dalam hatiku. Aku gak merasakan apapun. Sama sekali enggak. Aku merasa seperti gak pernah ada. Oh, pengumuman. Ada apa? Oh, enggak. Ada yang memberanikan diri masuk The Void. Mereka akan hancur. Wow, semoga aku tepat waktu. Ayo, sayang. Aku peringatkan. Jangan. Aku gak peduli. Kemarilah gangguan digital bermata besar. Tamatlah riwayatmu, Wednesday. Ayo selesaikan ini dengan cara beradab. Bertarung. Lupakan soal menang, Nona. Waktumu sudah tiba. Iya, itu dia. Kalahkan dia. Wow, pertarungan bagus. Aku sampai berkeringat. Kena kamu, Kaufmo. Ini mudah. Bagus sekali, Wednesday. Kamu pemenang tantangan. Dan kamu, Kaufmo, tahu cara kalah dengan harga diri dan berhentilah menangis. Sudah cukup. Dah, mata besar. Aku bosan. Setidaknya kuenya matang. Hidupku sudah nggak berarti lagi. Santailah, itu Kaufmo. Wednesday berhasil. Dia menang. Tamat riwayatmu, monster. Hore, aku tahu dia akan kembali. Tarian kemenangan bagaimana? Kembalikan dulu teman-temanku. Baiklah, aku mengerti. Ups, jadi kamu rindu The Ten? Oh iya, baiklah, saatnya mengantar tamu pulang. Apa? Caranya bagaimana? Seperti ini. Hei, kami bagaimana? Itu kisah yang cukup mengerikan. Juga warna yang cerah itu mengerikan. Apa ini? Pesta yang keren, Ariel. Terima kasih, Sebastian. Amanda si petualang punya daftar lagu yang keren. Megan tampak bersenang-senang. Wednesday dan dansanya. Tukang kebun tidak bisa melepaskan taman bawah lautku meskipun sedang berpesta. Wednesday, halo. Permintaan diterima. Pilihan bagus. Banyak tamu yang datang tapi tidak ada yang bicara padaku. Rasanya sangat aneh. Aku merasa pusing. Ini gawat. Ariel terus menatap padaku. Dia suka padaku. Apa itu? Sepertinya Ariel kebanyakan minum smoothie. Ariel, kamu tidak apa-apa? Ayo, bangunlah. Minggirlah, dia butuh pertolongan. Ternyata kepiting bisa bekerja sebagai dokter. Omong-omong, diamlah. Aku jadi tidak bisa dengar detak jantungnya. Oh tidak, sudah terlambat. Ariel sudah mati. Dan pembunuhnya ada di antara kita. Siapa yang mau membunuh Putri Duyung? Mereka tidak mencurigaiku, kan? Ada tindak kejahatan di sini. Kasus ini harus dipecahkan. Kenapa aku? Aku hanya memotong ganggang laut. Kalau begini kita tidak bisa temukan pembunuhnya. Kita butuh bantuan seorang ahli. Ada Putri Duyung dibunuh. Membosankan. Ini adalah kesempatanku. Kalau ayah menolak menerima kasus yang baru, aku saja yang ambil. Lebih baik bila ayah tidak tahu kasus yang ini. Ayo sekarang lihat informasinya. Wow, ini adalah Putri Duyung yang masuk koran. Jangan serahkan kasus ini pada polisi. Ayah bilang aku terlalu muda jadi detektif. Tapi tidak ada yang peduli dengan usia kalau kamu adalah putri dari Sherlock Holmes. Jadi berhati-hatilah pembunuh. Kamu tidak bisa kabur dari Alice Holmes. Ini akan jadi investigasi yang epik. Dia terjatuh dan begitu saja. Aku tidak percaya Ariel sudah mati. Bantu temukan pembunuhnya. Aku harus periksa semua detailnya dengan seksama. Kepiting cengeng ini bilang Ariel minum smoothie lalu mati. Aku curiga ini ada racunnya. Aku dapat barang bukti pertama, gelas. Aku akan bawa ini. Kuperiksa dulu dan kuambil sidik jarinya. Lokasi kejadian harus dikosongkan dan dipagari dari penonton yang penasaran. Bisa gawat kalau sampai kehilangan barang bukti karena penggemar detektif. Ini hampir selesai. Bagaimana aku bisa hidup tanpa Ariel? Kecerdasan buatanku tidak dirancang untuk memprediksi masa depan. Oh, aku tahu maksud dari pita-pita ini. Kita buka sesuatu tapi tidak tahu isinya. Hore! Yeah. Ups. Kamu serius? Maaf, aku selalu bermimpi melakukannya. Akan kuperbaiki. Ups, seperti baru. Siapa yang membunuh Putri Duyung? Ketik jawabannya di kolom komentar. Nikmati investigasimu. Dasar aneh. Ini masih ada sisa smoothie-nya. Tunggu, ini adalah gelas yang sama. Dan ini smoothie yang diminum oleh korban. Ini mengejutkan. Apakah Sebastian si kepiting pembunuhnya? Kita punya tersangka pertama. Apa? Tidak, aku hanya menawarkan. Jangan coba menyangkalnya, penjahat. Semua sangat pas. Kepiting
menyajikan smoothie ke Ariel. Aku tidak akan pernah meracuninya. Ceritakan itu di kantor polisi. Sekarang kamu ditahan. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak bersalah. Kami akan menyelidikinya. Duduklah. Aku bukan pembunuh. Aku tidak akan menyakiti dia. Kita lihat saja. Sementara itu, kepiting tersangka pertama. Jadi ayo mulai investigasinya. Pipa rokok ayah, aku punya yang lebih baik membantuku berpikir. Kepiting adalah pembunuhnya. Iya, pasti dia. Tunggu, izinkan aku bercerita. Aku hanya melihat tukang kebun sedang bekerja. Hei, tukang kebun, kamu pandai memakai gunting. Sementara itu, Amanda menuangkan smoothie ke dalam gelas. Terima kasih, Sebastian. Aku suka pekerjaanku. Oh iya, minuman sudah jadi. Wow, apa ini? Kelihatannya enak. Smoothie hijau siap disajikan. Bagus. Pesta yang keren, Ariel. Lalu aku menawarkan smoothie ke para tamu. Seperti itulah kejadiannya. Bukan aku yang membuat smoothie itu. Semua sudah jelas. Kita dapat tersangka baru. Apa kamu yang meracuni Ariel? Mengakulah. Tentu tidak. Untuk apa kulakukan? Ini seragam penjara. Ini ukurannya. Aku mengerti. Terlalu awal. Maaf. Kita harus buktikan kalau dia bersalah. Jadi tersangka nomor dua adalah Amanda si petualang. Apa yang ingin kamu sangkal? Aku tidak melakukannya, aku bersumpah. Kasusnya semakin rumit, tapi Alice Holmes tidak pernah menyerah. Aku berpikir dia itu mencurigakan. Semua tahu Amanda itu mudah emosi. Ini menarik. Dia adalah orang yang sudah meracuni Ariel. Sifat cepat marah tidak berarti apapun. Biar ku ceritakan kisahku. Aku sedang berdiri di belakang konsol musik, menciptakan musik, dan menuang smoothie yang segar. Lalu menawarkan smoothie ke tukang kebun. Ini dia, cobalah. Aromanya luar biasa. Menakjubkan. Dia suka, tapi Wednesday datang dan menyarankan menambahkan cairan pink ke dalam smoothie-nya. Kamu yakin? Tentu saja. Aku harap rasanya lebih enak. Selesai. Senang berbisnis denganmu. Jadi bukankah sudah jelas siapa yang memberikan racunnya? Aku tidak bersalah. Mengerti? Nah, kalau itu benar, jadi siapakah pembunuhnya? Hei, bukan aku. Ada yang akan masuk penjara. Tamat riwayatku. Apa? Ini hadiah kecil agar tahanan merasa lebih hangat. Kita dapat tersangka baru. Wednesday Adams, kamu butuh alibi yang sangat kuat. Tapi aku tidak bersalah. Kasus ini lebih rumit dari yang aku kira. Tapi tersangkanya akan kutemukan. Wednesday yang licik. Ini misteri yang rumit. Pembunuh, dia tidak pernah suka Ariel yang ceria dan bersemangat. Aku harus memeriksa tasmu. Jadi ada apa di sini? Iya, ini ada botol dengan sisa cairan. Ini akan diuji apakah mengandung racun atau tidak. Tunggu, biar aku jelaskan. Aku dan Megan kelaparan saat sedang berdansa dan memutuskan untuk makan. Megan makan granola sirup favoritnya yang dia isi dengan cairan pink. Itu terlihat sangat lezat. Ini lezat. Saat itu tukang kebun muncul. Bagaimana, kamu suka? Rasanya enak. Dengan cairan ini, aku akan membuat smoothie paling lezat di dunia. Baiklah, selamat minum. Itu adalah alibiku. Nah, sudah jelas. Jadi racunnya adalah milik Megan. Dialah pembunuh yang sesungguhnya. Aku tidak membunuh Ariel. Dia adalah temanku. Kami butuh barang bukti. Aku juga punya hadiah untuk Megan. Aku mengerti. Dibatalkan. Aduh. Petunjuk baru dan tersangka. Bagaimana Megan akan membela dirinya? Duduklah, kriminal. Aku bilang cepat duduk. Terserah katamu, detektif. Borgolnya cantik. Kami punya tambahan fakta. Itu bagus, aku suka kasus yang rumit. Pelakunya adalah Megan. Dia sudah meracuni temannya. Botol cairan pink ini miliknya. Dan dia butuh granola sebagai pengalihan, iya kan? Salah, bukan seperti itu. Akan kuceritakan. Bungaku mekar untuk pertama kalinya di tahun ini. Aku berusaha keras dan sekarang bunga ini tidak hanya menyenangkan mataku, tapi juga memberikan banyak sari. Akan kugunakan suatu hari nanti.
Oh, Megan, kenapa kamu menyelinap? Kamu tidak apa-apa. Berikan padaku. Tidak. Aku mau ini. Aku kan baru mengumpulkannya. Kumpulkan saja lagi. Tidak semudah yang terlihat. Aku tidak bersalah. Benar. Tukang kebun mengumpulkan racunnya. Tukang kebun yang mana? Maksudmu aku? Aku tidak membunuh Ariel. Ini hadiahmu. Kamu ingat? Tidak. Aku tidak mau masuk penjara. Kamu pandai berpura-pura, penjahat. Tampaknya kita temukan pembunuhnya. Kamu dapat hukuman seumur hidup atas pembunuhan Putri Poseidon. Tidak, bukan aku. Anggap investigasinya sudah berakhir. Hanya kamu yang bisa membunuh Ariel. Lalu, katakan apa pembelaanmu? Akan kuceritakan semuanya. Aku mengumpulkan sari tanaman yang Megan ambil dariku. Tapi sarinya tidak beracun. Itu adalah bunga mengantuk. Ups, kalau hanya ada cairan itu dalam smoothie-nya, Ariel hanya tertidur. Aku bukan penjahat. Aku tidak membunuh Ariel. Dia hanya tertidur. Apa? Denyut nadinya tidak ada. Mungkin kamu tidak bisa mendengarnya. Ariel. Itu Ariel. Kenapa kalian meninggalkanku? Ada apa dengannya? Ariel, kamu masih hidup. Aku sangat senang. Hore, aku tidak jadi masuk penjara. Sepertinya tidak akan ada yang masuk penjara. Kasusnya ditutup. Tidak ada yang namanya pembunuhan. Tapi pestaku masih tetap berlanjut. Hop, hore. Ayo lanjutkan bersenang-senang. Minuman yang enak. Apa masih ada? Tentu. Ariel, ambil gelasnya. Terima kasih, Pangeran. Dunia bawah laut akan membicarakan tentang pestaku. Tapi tidak hanya bawah laut. Bahkan koran Ocean Times menuliskan beritanya. Hei, mana tiara milikku? Tadinya itu milikmu, sekarang milikku. Kembalikan tiaraku, pencuri. Ayo coba ambil. Mencuri itu tidak baik. Tapi aku... Putri Aileen, kamu ditahan. Itu hanya kejahilan. Selamat datang di penjara, Putri. Sepertinya Aileen di sini tidak ditahan sendirian. Seperti penjara bawah tanah istana. Hei, itu adalah tempatku. Minggirlah. Oke, terserah kau saja. Ranjang itu juga milikku. Kau silakan di ujung sebelah sana. Secara hukum, semua dalam sel ini milikku. Wah, tidak. Itu mustahil. Petugas, kemarilah. Ada apa? Sebentar, aku datang. Ini pasti bisa membantu. Petugas, kau bisa mengeluarkanku? Aku tidak menerima suap. Sekarang persiapkan jemarimu, Putri. Oh, tidak. Aku membuatnya makin parah. Bagaimana melepaskan ini? Hei, tenanglah. Akan kubuka borgolmu. Jangan mengeluh ya. Kemarikan jemarimu itu. Tapi ini tidak gratis. Ya. Dia memeriksa cincinku. Ini cincin asli. Ku ambil ini ya. Aku perlu ranjang. Harus pilih yang mana? Apa yang sedang kau lihat? Ku berikan mahkota kalau kau berikan ranjangnya. Setuju. Berikan padaku. Bukan. Bukan milikku. Ini dia. Ini lumayan, bentuknya cocok untukmu. Iya, kau memang benar. Rasanya menyenangkan, tawaran yang bagus. Oke, kau boleh ambil ranjangnya. Lebih baik daripada dipojokkan. Aduh, atau mungkin tidak. Hei, apa itu? Kenapa ada semua peralatan ini? Apa? Kau serius? Peralatan ini bermanfaat. Percayalah, kau akan senang. Baiklah, itu penawaran bagus. Yang mulia pasti akan kembali dan melihat rumahnya bersih. Oh ya ampun, aku mendengarkan. Pak, aku bosan memakai pakaian ini. Bawakan pakaian baru. Aku mengerti. Haruskah gaun merah dari Tior? Ambillah, jangan lupa yang biru ya. Hei Putri, aku sita ponselmu ini. Kenapa? Gawai tidak diperbolehkan di sel, jadi dilarang mengobrol dengan teman. Oh, aku ingat dinding ini. Kami wajib memeriksamu. Ayunkan alatnya untuk dirimu. Kau suka, ha? Aku punya paket untuk tahanan. Ini, serahkan padanya. Tidak ada yang berubah. Oh, paketku sudah sampai. Bagus sekali. Mirip seperti yang ada di dalam foto. Yang mulia, aku sudah tiba. Oh, gaunku. Semuanya di sini. Tunggu, santai saja. Apa itu? Apa? Gaun untuk yang mulia. Gaun tidak diperbolehkan di sel.
kau punya aturan yang sangat aneh. Bawa pergi pakaianmu itu. Baiklah, dan kau jangan berisik ya. Mungkin hanya satu, ayolah aku hampir menggapainya. Iya, Aileen yang manja akan mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan penjara. Hei, sekarang yang ini juga. Luar biasa, ini sangat empuk. Apa yang kau lakukan? Di sini jadi kotor. Hei, harap tenang. Daunku direbut. Sekarang aku harus duduk di atas tumpukan tanah ini. Aku mohon, diamlah. Kubawakan gaunmu nanti. Pokoknya jangan melaporkanku, setuju? Baiklah, kalau begitu aku suka pilihan ini. Donat, donat lapis gula. Jadi, mana jalur yang tepat? Sepertinya ke sini. Tidak ada yang mengikuti? Bagus. Hei, putri, tangkap itu. Wow, pakaianku. Akhirnya, hore. Aku juga membawa korset ini. Tenanglah, kau bisa membangunkan penjaga. Ayo, tenanglah. Aileen sepertinya membahayakan operasi Anthony. Dan petugas Wong juga bisa merasakan pelanggaran di dalam tidurnya. Pelarian, tidak, tidak, tidak. Ada masalah apa? Siapa yang berteriak? Ah, aku sangat bahagia. Hei, diamlah putri. Jadi kau sedang apa di sini? Ada skop, semua sudah jelas. Hei, penjahat. Aku hanya meratakan lantai. Ya, beritahu tikus soal itu. Tutup terowongannya. Baiklah, aku lakukan. Dan tidak boleh ada gaun. Dia sangat jahat. Dia bahkan merebut korsetnya. Ya, aku beruntung dengan para tahanan ini. Ini adalah kesalahanmu. Kau mendengarku? Kau dan skopmu itu. Benarkah begitu? Rencananya bisa berhasil kalau kau tidak histeris. Sudah kuminta jangan berisik. Kau yang mengacaukannya. Makan malam disajikan. Selamat makan. Wow, hari ini buburnya tidak kering dan sedikit hangat. Ini payah. Sebaiknya kau makan itu. Mereka tidak memberikan apapun dan kita harus kuat. Tidak. Aku punya ide lebih baik. Wow, aku lelah. Tapi debu tidak bisa hilang sendiri. Oh, ya ampun. Pergi sana. Apa yang terjadi? Oh, iya. Ini saatnya yang mulia makan. Mie untuk makan siang berarti hidupmu menyenangkan. Lezat. Ayolah, di mana Mark? Selamat siang. Aku akan memasakkan hidangan favoritmu. Aku perlu ruangan. Aku lihat tempat yang pas. Sebentar. Aku suka makan mie. Apa? Bisakah kau tinggalkan mejanya? Aku ada tugas yang penting. Apa maksudmu? Ini tempat kerjaku. Iya, benar. Tapi ini akan jadi tempat kerjaku sekarang. Ini lebih baik. Sekarang ayo mulai. Kita masak udang besar dengan cara kerajaan. Oh, jangan berkelahi. Aku mau hidup. Rebus dia. Aku baik-baik saja. Udang berbahaya. Mari kita lanjutkan. Sudah kelihatan lezat. Oh, Mark memang koki yang hebat. Aku pemenang kompetisi pelayan koki internasional. Oh, aduh. Sempurna. Aku sangat lapar. Cepatlah. Sudah siap. Selamat makan. Akhirnya makanan sungguhan. Ini menakjubkan seperti biasa. Terima kasih. Aroma aneh. Apa itu? Oh, aroma bubur. Haruskah aku pergi? Untuk apa makan bubur beracun dibandingkan semua hidangan favoritku ini? Kenapa mereka melihatku begitu? Aku mau mencicipi itu. Menilai dari wajah mereka sudah jelas, Mark. Baiklah, aku akui berbagi sel dengan Aileen tidak seburuk itu. Enak. Jadi, ayo kita mulai. Keren, aku belum punya foto seperti ini. Jangan bergerak, kumohon. Selesai. Lihatlah, bagaimana, kau senang? Tidak, ada yang salah. Ayo ulangi lagi. Papan ini menghalangi gaunku yang indah. Iya, lebih baik tanpa papan. 3, 2, 1. Selesai. Ini sudah cukup. Semoga dia suka. Bagus, kan? Ini sangat payah. Aku tidak suka pencahayaannya. Oh, aku tahu. Ikuti aku. Ini akan butuh waktu. Sepertinya sang putri memutuskan untuk mengatur pemotretan serius untuk mengenang petualangannya berada dalam penjara. Mulai sekarang aku tidak bisa membaca dengan tenang.
Hanya saja Aileen terlalu mempercayai kemampuan dari petugas Wong. Ini foto yang bagus, kan? Iya, kau bukan fotografer terbaik. Aku harus menghubungi pelayanku. Tidak boleh menelpon. Aku punya hak juga untuk menelpon, kan? Baiklah, hukum adalah hukum. Ini, telponlah, tapi cepat. Oh, dasar Tuan Putri. Nenekku punya ponsel yang lebih keren.